Sejak awal 1 Juli 2018, Pertamina Pusat resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax Turbo dari harga awal Rp10.200 menjadi Rp11.100. Semenjak harga Pertamax Turbo naik hingga sekarang, pihak SPBU khususnya di Kota Batam belum melihat atau menerima keluh kesah dari warga. Karena Pertamax Turbo ini salah satu BBM yang berkebutuhan khusus sehingga tidak terlalu berdampak pada masyarakat umum. Terhitung tanggal 1 Juli 2018 tepatnya jam 00 itu menjadi 11.100, kenaikannya Rp900. Rp900. Kalau soal kenaikan itu beda-beda wilayah atau bagaimana, Pak? Saya tahunya untuk di Batam. Kalau untuk di Batam sama aja semua. Dadang selaku manajer operasional di SPBU Okarina membenarkan bahwa dari pertanggal 1 Juli harga BBM jenis Pertamax Turbo resmi dinaikkan Rp900 dan menurutnya sampai sekarang SPBU masih berjalan seperti biasanya karena hanya jenis Pertamax saja yang naik. Dadang mengutarakan bahwa kenaikan Pertamina tanpa adanya sosialisasi dari Pertamina Pusat dikarenakan kenaikan hanya pada jenis Pertamax Turbo sehingga tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat luas dan pekerja ojek online. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.